Oke, guys, ya ini si Potak beraksi lagi cuy ya. Oh, ini kayak apa ya, potong rambut ini kayak semangat baru gitu ya, semangat yang benar-benar membara gitu. Yo dan halo guys ya, balik lagi bersama di channel Lingga Putra guys ya, dan di sini kita bakalan menuyul guys ya, menuyul para-para si ya, kita bakal menuyul cewek-cewek itu guys ya. Mumpung Feby kan lagi keluar gitu kan, ya di rumah sendirian, rambut udah gundul, udah masuk banget nih guys ya, lihat si kelek-kelek putih gitu. Oh my god. Oke, guys ya, jadi ini adalah bukan segmen sih, lebih tepatnya video iseng aja guys ya. Siapa tahu kalian peminatnya banyak gitu ya. Kita langsung lanjut aja. Ini aku bingung gitu ya. Ini aku pertama kali download TikTok kali ya. Makanya akunku ini masih belum masuk tuh kan. Masih daftar gitu ya. Kita bakal lihat apa ya? Masa keywordnya kayak putih gitu kan. Kayak cewek anjir. Wanjay, kayak putih keluar beneran dong. Ini kok bisa lihat kayak gini anjir. Gak seru pak, kalau orang Indo tuh, kalau selain orang Indo itu kayaknya gak seru gitu ya. Apa kita yang keluar di FYP aja kali ya? Cewek mulus gede lah. Aku tadi mau keywordnya cuman mulus cewek doang guys ya. Kenapa kok cewek mulus gede? Apa yang gede? Ntar, mulai dari mana anjir nih? Emang apanya sih yang gede gitu kan, heran gua dah. Ini nih segmen paling aku suka guys ya. Apa ini? Anjas, memang kalau udah cewek yang joget-joget gitu guys ya, udah gak ada obat gitu. Gini-gini, aku sebetulnya agak gak enak badan guys ya, jadi perlu pijatan gitu ya. Coba kita lihat pijat cewek gitu ya, apa yang keluar ya pak? Waduh, apa ini? Kok bisa gitu pijatnya? Gak kok pikiranku kok sudah ke Afrika gitu ya, ngasih. Woi bota. Rezeki apa ini? Anjay, mesti pijat ya guys. Aduh. Boleh share ke YouTube nggak? Baik pasrah, namanya pijat itu pasti pasrah guys ya. Kita menikmati setiap pegangan dan kelembutan yang dibawa. Apa sih anjir goblok? Aku langsung rasanya tuh pengen pensi YouTube, jadi pindah profesi pijat gitu ya. Buka aja jasa pijat Lingga Putra. Mau kalau pijat kayak gitu. Wais dah, yang bener lah Ella, kasih yang serius gitu ya. Mungkin aja ambil positif, mungkin BAB-nya nggak lancar gitu ya. Makanya dipijat di situ gitu kan. Pikiranku udah kemana-mana, sumpah guys ya. Memang otak-otak botak ini, gak semua otak botak guys ya. Ini aku doang nih guys kayaknya. Sumpah masa ya ada sih pijat kayak gini, cuman kalau pasiennya kayak gini, wah aduh, nggak usah dibayar pun juga nggak apa-apa gitu, bayar belakangan aja kan.
Enggak, maksudnya itu ya kan pijat dulu baru dibayar belakang gitu ya. Enggak ada istilah itu kita konsultasi bayar dulu guys ya. Enggak. Eh ada sih yang bayar dulu ya. Aku. Udah bayar enak. Eh. Kok aku yang enakan gitu ya. Apa jangan-jangan nih aku suka gitu pijat cowok gitu. Hehehe. Woi, dai mana coba ini. Hey, tak kukira kan. Yeah. Anjir JP anjir. Woi otakku udah sumpah lah guys. Ntar sekali lagi pincet guys ya. Coba sakit apa ngeli. Sakit apa geli. Enak dong. Ya namanya dipincet gak enak gitu loh guys ya. Atau lari ke profil muka aneh di bawah standar bunda tapi soal rasa pemijatan secantik pasti anjay sempatnya dibuat konten loh. Apa ini coba kita 1 jam sebelum perang. Masa cita-cita aku harus ganti lagi. Iya enak kayaknya guys ya profesi pijat gitu ya, kayaknya banyak peminat gitu loh. Mantap profesional. Kok bisa ya yang angkat aku jadi murid tuh. Kan gue bilang apa kan, ini komennya pada salah jurusan semua guys ya, termasuk aku. Sebetulnya bukan jurusan YouTuber yang ku minati guys ya, tapi apa nih jurusan ahli pijat tuh anjir. Pijat-pijat plus kurang anjir. Ayo next. Coba kita keyword apa lagi ya yang viral gitu ya, coba apa yang keluar gitu kan. Oke. Normal sih sebenarnya. Ini apa ini viral nih? Gila, Pak. Kok gila? Maksudnya itu kalau kalian main di kali gitu ya, itu jarang guys ya ketemu kayak permata gitu. Jadi ngomong perang 18 nggak nahan. Maksudnya gimana? Pura-pura tidur pas suami pulang kerja. Suaminya ini. Oh, perang pura-pura tidur. Istriku tercinta Bobo dia. Tapi so sweet gitu ya, sumpah. Maksudnya itu kalau orang lain itu udah nikah gitu, udah rumah tangga gitu, kayak apa ya, kayak godainnya tuh kayak pulang kerja gitu kan, langsung tidur kayak gini nih kurang lebih lah ya. Kalau aku itu beda guys ya, langsung the point gitu. Berat-berat tidur, buka bajunya. Anjir buka aing kan. Bercanda. Skip nyesel sih. Masa sih nyesel. Goyangan itu enggak ngeluarkan effortnya yang lebih gitu ya, enggak ngeluarkan tenaga yang buas gitu. Buas enggak tuh? Maksudnya itu enggak ada tenaga itu, cuman enak gitu guys ya. Emang dasar itu memang nggak ada obat gitu guys ya. Aku lihat Feby dasaran gitu udah kayak bosan deh. Nggak bercanda guys ya. Maksudnya itu tetap gitu ya. Memang dasar itu udah paling hot guys ya. Diska penjahat.
Anjir, diskap penjahat tapi yang diskap orang kayak gini anjir. Wah, jackpot seumur hidup anjir. Anjas. Oh, ternyata fungsinya seperti itu guys. Aku baru tahu loh guys ya. Ntar aku coba browser dulu ya. Fungsi kira fungsi enggak tuh. Enggak, maksudnya itu emang ya itulah kegunaannya guys ya. Cowok kan enggak bisa gitu ya. Wah, lah. Apa nih? Anjas, walaupun agak telat-telat gimana gitu guys ya, cuman hasilnya oke lah. Gak maksudnya itu guys ya, cantiknya gitu loh. Nah yang gini ya, nunggu lama banget ya, awas aja hasilnya bikin kecewa gitu ya. Anjay, kelas. Iya, kok bisa sembut gitu guys ya? Aduh. Aku bingung nanggepinnya guys ya. Cuman seger gitu loh, emang industri itu memang nggak ada obat gitu ya. Aduh, gila orang sakit tuh langsung aja lihat orang industri gitu ya, langsung guys ya sembuh anjir sumpah. Jogetannya agak kaku, cuman oke lah. Aku bisa gitu ya, aneh gitu. Aku lihat bodinya orang lain, nggak maksudnya kayak beliu-beliu gitu guys ya. Kalau istriku itu sama gitu ya, sama beliunya gitu ya. Cuman dia langsung lam. Anjir, aku bingung mau komentar apa. Anjir, ini aku pertama kali buka TikTok isinya kayak gini semua. Biasanya itu aku reaction TikTok tuh lewat HP-nya istriku guys ya. Pakai akun istriku ini, bener-bener aku download pakai HP-ku dan keluarnya kayak gini guys, gitu ya. Jadi ya ketagihan lumayan. Udahlah, nggak tahu lagi dah aku mau ngomongin ini kalau istriku tahu nih. Enggak, ini lagi buat konten dude. Ya bentar, aku bingung ini konten apa. Anjir, aduh, kamu ada ide kan dude? Ya, bentar.